Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. TMJ, Safawi bukan cedera ACL tetapi kita akan bermain di ACL. Semalam peminat bola sepak tempatan meluahkan kebimbangan mereka terhadap kecederaan yang menimpa pasukan pemain Johor Darul Ta'zim JDT Safawi RASID ketika perlawanan menentang UITM FC dalam saingan Liga Super 2021. Safawi dilihat mengerang kesakitan sambil memegang lututnya selepas bertembung dalam pemain UITM pada minit ketiga. Lalu diunsung keluar oleh petugas perubatan. Tempatnya digantikan oleh Arif Aiman yang berhasil cemerlang menjadikan gol pertama JDT. Situasi itu turut mengundang persoalan dalam kalangan peminat sama ada Safawi mengalami kecederaan serius yang akan menjadi mimpi ngeri setiap pasukan pemain bola sepak, iaitu ACL, iaitu anterior cruciate ligament, selain terpaksa berehat panjang. Walaupun bagaimanapun, peminat JDT Duli Yang Amat Mulia Major Jeneral Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim TMJ merusi satu komen dalam laman Instagram meminta peminat bola sepak tidak membimbangkan dengan kecederaan yang menimpa Safawi. Menurut TMJ, Safawi bukan mengalami kecederaan ACL tapi pasukannya akan beraksi dalam saingan AFC Champions League ACL berhentak dengan klub gergasi Asia pada bulan Jun hingga Julai ini. Safawi dijangka akan berehat selama 2-3 minggu untuk mendapatkan rawatan oleh pakar-pakar perubatan JDT. Perkembangan itu mengelegakan para peminat bola sepak tempatan kerana khidmat Safawi sangat diperlukan terutamanya oleh skuad Harimau Malaya bagi menghadapi kempen kelayakan Piala Dunia 2022 di UAE. Malaysia kini berada di tangga kedua dalam kumpulan G dan mempunyai peluang cerah untuk mendapatkan slot automatik ke Piala Asia 2023 jika berjaya menguntit 3 mata dalam baki 3 perlawanan yang akan datang. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, cuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.